jasad pemain bola sepak Melaka United yang meninggal dunia akibat dipanah petir, Marco Stephen Petroski, akan diterbangkan ke Sydney, Australia untuk disemadikan di negara itu. Lebih 100 orang hadir memberi penghormatan terakhir buat mendiang di Hospital Melaka. Antara yang hadir, ahli keluarga mendiang, rakan sepasukan serta penyokong skuad Hang Tuah Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Khalil Yaakob dan isteri, Ketua Menteri Datuk Seri Datin Fadilah Abdullah turut hadir memberikan penghormatan. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa, Datuk Wira Yusof Mahdi berkata jasad mendiang akan diterbangkan ke Sydney. Saya tak berapa pasti berapa hari akan disimpan lagi di sini, tetapi kita dah melantik ejen untuk menguruskan mayat ini sehingga dia dikebumikan. Semua pengantaran dan upacara pengebumian ini yang amat berhormat Datuk Seri Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka yang juga Ketua Menteri telah setuju untuk menanggungnya. Kehilangannya turut dirasai rakan-rakan sepasukan. Sebab lah satu minggu tu saya dengan dia benda yang sama, tiap-tiap hari dia cakap kawan baik dia siapa. Dia cakap kawan yang paling rapat dengan dia, senang bercakap dengan dia, senang keluar dengan dia. Semua benda yang sama, nama yang sama. Nama saya Iskandar dengan Syamil. Tiga nama memang sama. Setiap hari, setiap malam. Dia pernah cakap yang dia ni nak jadi seperti yang goalkeeper coach lah sekarang ni, yang tak fikirkan kerja tapi dia lebihkan dengan pergaulan kawan-kawan. Memang dengan coach ke memang macam adik-beradik dia punya cara. Dia tak ada kisah, walaupun kita orang ni kadang-kadang ada yang tak reti cakap BI pun, tapi dia senang faham dengan kita orang. Stephen meninggal dunia selepas hampir sebulan tidak sedarkan diri selepas disambar petir ketika menjalani latihan bersama skuad Piala Presiden Melaka United pada 5 April lalu di Kompleks Sukan Hang Jebat, Kerubung.